Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak cakap panjang ya. Tapi so alhamdulillah lah, kita dah ada di fasa bukan fasa takiat. Apa di penghujung program ya. So kita bersyukurlah kepada Allah eh. Kita diberi nyawa lagi untuk hidup. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah dan alhamdulillah lagi lah. Dan melalui program ni kita dapat lagi tambah ilmu kita kan. So RPG ni kita sediakan wadah lah. Wadah kan, wadah untuk peserta-peserta dapat ilmu kan. So ilmu tu janganlah kepada kita saja. Macam tadi ada musabah ni kan, ada peserta cakap so daripada program ni, jangan ilmu tu berlegar kepada kita saja. Bila balik nanti kita sebarkan kepada orang lain. Nabi pun cakap kan, sampaikan walaupun satu ayat kan. Lepas tu satu lagi, kalau maksudnya daripada pihak saya ada banyaklah kelemahan kan. Daripada kelemahan saya minta maaflah. Mintalah ya, insyaAllah saya akan belajar daripada kelemahan tu. Dan kadang-kadang kita akan bengkau ni dari masyarakat kan. Okay, insyaAllah. Seterusnya setakat je lah dia saya. Pendek ya. Kena panjang lagi. Silakan kepada pengurusi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengarah. Saya nak tambah sikit macam pengerusi tapi nak cakap sikit. Saya tertarik dengan kata-kata pengarah ni. Kita bersyukur kan. Kita sebab Alhamdulillah. Saya ingat ada itu satu hari saya buka Facebook kan. Jadi ada satu status ni sangat menarik saya rasa. Apabila aku ditanya mengenai apa khabar kan. Orang tanya saya apa khabar. Saya jawab Alhamdulillah. Tapi tak semestinya waktu tu saya sihat kan. Saya bersyukur atas apa saja Allah bagi kat saya. Walaupun waktu tu sakit, waktu tak berapa nasihat, tapi kita bersyukur. Sebab apa Allah bagi tu semua nikmat untuk kita. Tapi waktu kita sakit, tu mungkin nikmat juga daripada Allah. Maksudnya, cara kita orang Islam ni, bila orang tanya apa khabar, kita jawab Alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur atas segala apa Allah bagi dah. Okay. Okay, ada masih macam nak cakap kan? Next. Seterusnya apa ni, kita ni lah nak jumpa apa, kita punya tetamu khas, kita jumpa Ustaz Ustaz saya ada kali untuk beri sepatah dua kata untuk maju kita kan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dimaklumkan tadi macam ada soalan lagi tu. Macam ada tanya habis lagi kan. Tapi memang dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh tanya. Tadi ana kongsi tadi dengan Muslimat. Dia kata Allah Ta'ala suruh, bila kita tak tahu, suruh tanya kan. Mas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau tak tahu. Bukannya baca buku kalau tak tahu. Bukan tanya pakcik Google. Walaupun ada as Google. Dekat dalam tu kan, as Yahoo kan. Yahoo as kan. As Yahoo. Atau, dan sebagainya. Tapi yang disuruh bukan tanya benda tu. Tapi mas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Dan maknanya macam ilmu-ilmu yang kita dapat daripada Facebook dan sebagainya itu sekadar satu perkongsian maklumat dan juga sekadar menambahkan maklumat pengetahuan pada kita. Bukannya untuk ilmu berkenaan dengan hukum hakam dan sebagainya. Ilmu hukum hakam dan sebagainya kena bertanya. Bukan dengan hanya semata-mata mencari sendiri. Nah, baca sendiri, buka buku sendiri. Tidak. Okey. Jadi ada soalan? Masih ada lagi? Ada. Okey. Saya ada 3 soalan. Oh, topik. Yang di luar topik solat. Okey. Soalan pertama fokus pada puasa. Ada
saya sebelum ni ada mengatakan puasa di bulan Ramadan kalau kita terlepas, kita ganti time selepas bulan Ramadan tu. Tapi ada puasa sunat 6. So boleh ke tak puasa kodok puasa sekalikan dengan puasa 6? Soalan kedua, ini makanan. Perlu atau tidak kita bila berada di dapur ni, kita periksa setiap satu secara detail. Setiap kali kita nak masuk, kita nak makan sesuatu. So soalan saya, sedetail mana perlu kita periksa? Soalan ketiga, di masa akan datang, bagaimana cara kita nak contact start? Nak tanya soalan. Itu penting, itu penting. Okay. Jawapan pertama boleh. Jawapan kedua perlu. Jawapan ketiga. Okay, insyaAllah. Jawapan pertama boleh, tetapi lebih afdalnya kita asingkan. Lebih baik kita asingkan. Di sana ada khilaf yang terlalu banyak. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada 6-7 pandangan dalam bab ni. Tapi paling baiknya kita asingkan. Tapi kalau kita berasa macam aku ni pemalas sebenarnya, kalau aku tak kodok sekali dengan puasa 6 ni, kejap lagi memang aku tak puasa 6 dan aku pun kodok tak bila-bila nanti kan. Jadi buat sekali boleh, tak ada masalah. Cumanya elok diasingkan. Okay. Yang keduanya berkenaan dengan sejauh mana kita kena periksa. Memang kita perlu periksa, lagi-lagi pasal kita duduk dekat negeri orang bukan Islam. Jadi bila duduk dekat negeri bukan Islam, kita tak boleh pakai husnuzon je. Sangka baik, sangka baik kan. Jadi jangan begitu kan. Salah, itu husnuzon tempat yang salah. Okay, jadi bila kita duduk dekat negeri bukan Islam, kita kena pastikan pertama sekali, tentu sekali lah yang obvious kita tanya benda tu benda apa kan. Okay, tapi kemudiannya kita perlu juga tahu sebenarnya bahan-bahan kandungan benda tu sendiri. Tengok dekat dia punya ingredient kan, tanya. Dan kalau macam contoh program-program macam ni, kita mesti list down apa yang kita tak boleh makan, apa yang kita tak boleh minum dan sebagainya. Kita kena tunjukkan betul-betul dan kita kena pastikan. Kita tak boleh main kami vegetarian, setakat tu saja, tak boleh. Dan kami tak makan babi, setakat tu saja. Ataupun kami tak makan binatang yang tak disembelih. Jadi kejap lagi babi pun disembelih pula nanti. Jadi kita kena pastikan betul-betul. Kemudiannya yang berkenaan dengan, maknanya, tapi setakat tu lah. Contohnya berkenaan dengan sayur. Sayur tak adalah, maknanya sampai kita kena check pula dia pakai baju apa kan, dia bawa naik kereta apa, naik lori apa. Itu tak payahlah kita nak check. Contohnya beras. Beras tu dia baju pakai apa kan, siapa dia punya tokek, siapa yang tanam dan sebagainya tu. Itu tak payahlah. Macam pasal beras, sayur apa semua tu, memang confirm dia datang daripada benda yang halal. Cuma mungkin juga, kita tak nafi, mungkin dia contohnya buah, katakan buah, katakanlah mungkin dia sembuh dengan alkohol. Contohnya katakanlah dia sembuh, kita tak tahu, tak ada masalah. Pasal tak adalah sampai ke tahap itu kita kena check. Pasal benda tu secara umumnya dan secara normalnya kita tahu benda tu memang benda yang halal. Okay, macam tu tak perlu. Tapi kalau secara umumnya kita pun tak pasti ini halal, haram dan sebagainya, kita kena check. Okay, biar kita rela susah makan daripada kita susah kat akhirat kan? Susah makan kat sini sekejap je. Lagipun bukan susah mana, boleh je makan macam-macam lain. Banyak lagi benda halal yang Allah Ta'ala cipta untuk kita kan? Jadi benda haram banyaklah di Jepun ni. Cumanya benda halal pun banyak juga sebenarnya. Tinggal kita tahan ke tidak lah nak makan benda sama je tiap hari. Itu je. And kalau rasa terlalu susah juga, order banyak-banyak lah Maggi daripada Malaysia kan? Siapa suka belajar kat Jepun? Kalau betul nak makan sangat, nak makan sangat, pergi belajar kat Malaysia lah. Kalau rasa-rasa nak makan nasi kandar, nasi kerabu tiap hari, pergi belajar kat Malaysia lah, jangan belajar kat Jepun. Jadi belajar kat Jepun ni salah satu daripada pengorbanan yang perlu kita buat dalam berkenaan dengan makanan lah. Salah satu daripadanya. Jadi korbanlah sikit. Dan rajin-rajinlah masak. Itu je. Tapi kita kena tengoklah, tengok satu tu. Anda teringat tahun lepas waktu anda pergi ke Dublin, ada sahabat-sahabat yang makan sushi. Jadi dia kata, "Ustaz, tak apa Ustaz, sushi halal." Jadi orang nak makan separuh dah. Lepas tu anda tengok sushi tu tak ada masalah. Masalah sos dia. Masalah dia punya apa, kicap dia. Jadi kicap dia ada alkohol kat dalam tu.
Jadi apa nama anda apa tu Yor dah kata eh ini ada kawan ni kicap ni kan kawan dah makan separuh dah. Yang kata eh kami dengar kata alkohol dalam kicap tak apa. Maksudnya alkohol dia ingat alkohol macam minyak wangi tu tak apa kan. Jadi alkohol dalam kicap pun tak apa juga. Anda kata bukan orang Jepun memang dia suka letak arak dalam makanan kan. Memang dia suka letak arak kan. Jadi alkohol tu bukan alkohol jenis macam alkohol daripada makmal macam metanol dan sebagainya tu kan. Tapi dia memang arak kan, memang arak yang diletakkan dalam kicap tu. Jadi kalau kita tengok dalam ingredient tu memang ada arak, memang confirm lah kita tak boleh makan. Walaupun sushi, masa sushi tu memanglah sushi tu halal kan, ikan memang ikan tu halal. Tapi bila kicap tu ada arak, maka kicap tu kita tak boleh makan lah kan, pasal memang ada arak. Simple je kan. Dia orang dah makan, dah tinggal sikit lah bawa offer kat ustaz kan. Tu silap dia orang lah, patutnya sebelum buka offer dulu. Dia dah makan lah. Makan dalam keadaan tahu pun ada alkohol. Tapi pasal tak tahu hukum, maka main ambil ni. Okay. Jadi kena check ingredient. Okay. Yang seterusnya, yang ketiganya bagaimana nak contact. Bagaimana nak contact Anna sebut tadi pada Muslimat. Contact Anna dekat Facebook. Tapi contact dekat private message. Dekat wall yang page. Yang apa page tu, fan page tu boleh lah. Tapi fan page ni kalau letak banyak sangat kat wall tu, orang pun malas nanti menyampah nanti. Pasal banyak sangat soalan je kan. Jadi orang pun kadang yang anda tulis nanti kejap lagi sampai kat surat sebelah dah tak jumpa dah. Jadi ni wall ni, wall siapa sebenarnya ni? Wall ustaz ke wall orang lain? Jadi begitulah. Anda boleh je buat setting orang lain tak boleh post kat situ. Tapi setakat ni tidaklah sekeras itu kan. Jadi biarkan dulu lah. Lebih baik sebenarnya hantar kat private message lah. Pasal private message tu lebih ialah lebih kita tahu dan masing-masing boleh tanya dan boleh jawab, boleh tanya lagi dan sebagainya lah. Cuma ruginya dekat private message ni orang lain tak tahu, itu je lah. Ada rugi, ada bagus lah. Jangan add anda dekat Facebook. Ni kena sebut kat mana-mana, pergi anda kena cakap benda ni. Jangan add kat Facebook. Pasal tiap-tiap hari orang add, sedangkan dah penuh. Jadi dah beribu-ribu orang add yang apa dipanggil add request, friend request kan. Dah beribu-ribu dah. Tak boleh nak accept. Memang tak boleh nak accept. Tak boleh nak proof. Pasal dah terlalu penuh. Jadi jangan mengecewakan diri sendiri lah. Kadang-kadang masalahnya dia orang kecewa dah tahu. Pasal ustaz tak accept, ustaz tolong accept. Seorang ustaz tolong accept. Ya Allah kan. Jadi okay. Mungkin anda akan buat pembersihan depan ni kan, pemutihan friend pula depan ni mungkin. Tengoklah macam mana. Kalau ada yang anda boleh set lah. Itu je lah. Itu tiga soalan. Kalau yang nazar, puasa nazar sama juga. Puasa nazar, tapi puasa nazar tak boleh lah dengan puasa qadak. Wajib dengan wajib confirm tak boleh. Kata banyak cantik dia combine semua sekali kan. Kalau macam tu combine terus lah. Tahun ni aku kena kotak 6 hari. Aku combine tu kan jadi 1 hari. Dan hari ni aku kotak yang hari Senin dengan niat kotak yang hari Selasa, kotak yang Khamis, kotak yang Jumaat. Pada hari ni kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Okay. Yang wajib dengan wajib tak boleh. Yang wajib pada sunat boleh, tapi tengoklah sama ada dia dikombine ataupun dia buat yang wajib dapat pahala sunat. Jadi macam tu. Jadi contohnya bila nak qada, sama ada pada bulan Syawal ataupun bulan lain, cuba qada pada hari yang dapat juga pahala puasa sunat. Contohnya qada pada hari Isnin, qada pada hari Ashura, qada pada hari Arafah, qada pada hari-hari yang sunat puasa tu lah. Niat qada. Kalau nazar, niat nazar. Niat nazar tapi buat pada hari Isnin contohnya. Jadi begitulah. Okay. Jadi insyaAllah mazhab-mazhab Syafi'i kebanyakan mengatakan boleh dapat kedua-dua pahala tu sekali. Sama ada dapat kedua-dua atau dapat separuh-separuh, tapi yang penting dapat lah. Okay. Tadi angkat tangan tadi. Siapa angkat tangan tadi? Siapa? Oh, merenggang kat tangan. Merenggang. Otot-otot je. Okay. Oh, banyak soalan sebenarnya. Okay. Anda target sebenarnya buka soalan sampai 11:30 je. 2 minit lagi. Okay. Pilih lah. Kami satu je lah. Terbaik. Macam mana kalau tadabbur time solat boleh ke?
baca dia baca tapi dalam hati dia minta dalam mulut. Contoh yang guna iPhone kan ada masuk sekali kan. Masa tengah solat tu. Ya boleh tadabbur boleh. Tadabbur memang ditutup sebenarnya dalam sembahyang. Tadabbur ayat Quran maksudnya kita tengok mana-mana pada ayat tu kan. Ha. Kita tengok. Macam tengah apa? Member tengah solat di imam. Kalau kita tak solat, kita dah habis solat, kita tengah duduk kan. So dia tengah solat, lepas tu dia baca bacaan dia ada salah, dia kan tersangkut, dia nak sambung. Tapi yang makmum ni pun tak terajar. Kita yang ni boleh beritahu tak? Simak jawab. Benda haram. Kalau masih dalam mulut kita buanglah. Ada dalam perut jangan buat muntah pula, tahu tak? Cucuk pula tekak kita. Dah lepas dah. Okey, dah lepas tak payahlah cucuk pergi muntah pula eh. Okey. Tapi bertaubat kepada Allah Ta'ala lah. Dampunlah pasal kecuaian kita. Itulah kan. Satu kecuaian sebenarnya kalau kita dah termakan. Masa sambil makan baru sambil tengok ingredient kan. Sebelum bateri ni habis lagi, kita apa tadi soalan yang terakhir sekali dah selesai. Cumanya memang kita akan banyak persoalan yang timbul dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita lah. Yang pentingnya jangan kita buat pakai rasa-rasa je, rasa gini rasa gitu. Ataupun kalau orang tanya kita, kalau kita tak sure jangan kita jawab rasa. Pasal ni kalau gulai boleh rasa pahit, masin, masam kan. Tapi kalau hukum tak ada rasa-rasa. Okay, hukum sama ada boleh tak boleh, begitu je. Tak ada saya rasa begini, saya rasa begitu, tak ada. Malah kalau ustaz pun jawab saya rasa tak ada something wrong juga dengan ustaz. Sebenarnya pasal hukum dia bukan boleh pakai rasa-rasa. Hukum kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu. Kalau kita tahu, cakap tahu, gitu je. Okay. Dan agaknya ada macam itu lah, bom dah kata terpelanting lah. Okay, jadinya kita bila sebutkan tentang hukum ni, bila kita kata kita kena bertanya dan sebagainya, maka syukurilah nikmat yang Allah SWT bagi pada kita pada hari ini, yang mana Allah SWT sebenarnya jadikan kita umat akhir zaman ni mudah nak bertanya. Umat dulu-dulu susah nak tanya. Umat dulu dia nak bertanya, dia kena bermusafir sikit punya jauh. Nak cari satu ilmu je kadang-kadang. Nak tanya satu hukum je. Kan terpaksa bermusafir jauh tanya pasal benda ni. Kan, dan kita alhamdulillah kita dah mudah dengan teknologi maklumat yang ada pada hari ini. Kita gunakanlah sebaik-baiknya. Baru dah namanya bersyukur. Pasal bila disebutkan tadi oleh pengusi kata syukur kan. Pengusi tadi cakap panjang lagi tadi. Dia boleh syarah pasal syukur lagi tadi. Jadi pengarah dia sebut matan. Matan dia tu teks dia pengusi syarah. Okay. Jadi apa nama, okey lah tu. Cumanya bila kita sebut syukur bukan hanya semata-mata sebut Alhamdulillah je. Orang tanya apa khabar, Alhamdulillah. Bukan sekadar sebut Alhamdulillah tu namanya bersyukur. Pasal banyak je kan yang hari tu dalam surat khabar tu yang jadi isu sekejap kan. Apa, saya nervous bila saya kena berlakon babak. Alhamdulillah.
Tapi alhamdulillah saya berjaya melaksanakan dengan baik kan. Okey. Yang itu tu tapi dia dah dia nafikan. Ya dia nafikan, dia kata alhamdulillah, tapi katakanlah dia cakap gitu. Memang biasa pun sebenarnya, tak pelik kalau dia cakap gitu, pasal memang biasa artis gitu. Kan bila dapat anugerah kan, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT yang Maha Berkuasa kan, saya dapat anugerah ni kan. Okey. Benda tu normal lah bagi mereka. Tetapi kita kena fikir bahawasanya bukan sekadar ucapan itu menandakan orang itu bersyukur dan berterima kasih. Kan kita kalau bagi hadiah kepada adik kita, adik kita campak jauh-jauh tapi dia cakap terima kasih 10 kali kat kita, adakah kita cakap dia berterima kasih? Tidak. Kan? Adakah dia bersyukur? Dia tak bersyukur. Kan? Pasal walaupun mulut sebut terima kasih, mulut sebut alhamdulillah, tak mesti orang tu bersyukur. Allah SWT letakkan kita bersyukur, maksud bersyukur adalah kita disebutkan dalam apa maknanya dalam bahasa Arab, sarful abdi, seorang hamba menggunakan ma an'amallahu alaihi, apa yang Allah Taala bagi nikmat ke atasnya, bima huwa lahu ataupun bima khuliqa lahu, apa yang untuk apa yang diciptakan dengannya. Maknanya kalau Allah Taala ciptakan mulut kita untuk apa, kita gunakan mulut tu untuk begitu, maka itulah tandanya bersyukur. Allah Taala ciptakan tangan kita ni untuk menulis, kita menulis benda yang baik, maka itu tanda bersyukur. Tapi kalau kita tulis benda teruk, walaupun kita kata kita sebut alhamdulillah, kita tidak dikira sebagai bersyukur. Kan, tangan kita ni menaip, type kat Facebook, type dekat Twitter, type kat SMS, type benda-benda yang tak baik, benda yang tak elok, kan, benda yang tak sesuai disebutkan oleh orang yang beriman. Maka itu tandanya kita tak bersyukur dengan nikmat Allah Taala bagi tangan pada kita. Kan, kita mengumpat tentunya, sambil-sambil chatting boleh mengumpat kan. Kan gini ada pada tu gini cerita pula dekat IPIG tu, kita gathering tu, dia tu gini cerita pula kan sama-sama kawan ni. Sambil-sambil ni pun boleh kan, sambil-sambil kuliah pun boleh mengumpat ustaz lagi kadang-kadang. Sambil type dan sebagainya. Okey. Tu tanda tak bersyukur. Okey. Dan antara tanda kita bersyukur, kita duduk dalam winter gathering pada kali ni, tanda kita bersyukur Allah SWT kumpul dengan kita. Imam Nawawi sebut kita duduk dalam majlis ilmu Allah Taala pilih. Kita ramai kawan-kawan kita dekat Jepun ni yang tak dapat datang. Sama ada yang tak datang kerana memang malas, ataupun kita tengok kawan kita ni baik orang ni, Masya Allah, bagus sangat kawan ni, tapi dia tak datang juga program macam ni. Dia tak datang, dia sama ada dia tak dapat datang ataupun tak tergerak hati dia untuk datang. Mungkin tak dapat datang kerana keuzuran, kerana sibuk dan sebagainya, tapi walhasil tak datang lah. Okay, orang macam ni dia tidak dipilih oleh Allah Ta'ala. Kan? Adalah apa-apa mungkin Allah Ta'ala memang tak pilih dia. Nah, macam mana? Tapi kita Allah Ta'ala pilih berada di sini pada hari ini. Selama 3-4 hari ini Allah Ta'ala pilih kita duduk di sini, kita bersyukur. Pasal Allah Ta'ala bagi kita duduk sini. Tapi tanda bersyukur bukan setakat sebut alhamdulillah. Bukan setakat kita alhamdulillah, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih aku duduk sini. Tak. Kita bersyukur betul-betul, salah satunya yang disebutkan oleh Tuan Pengarah tadi, sampaikan kepada orang lain. Itu betul-betul bersyukur. Selain daripada itu, bila Allah Ta'ala bagi kita ilmu, kita mesti amal. Kalau tak amal, tak bersyukur juga. Pasal ilmu bukan hanya semata-mata storage yang kita simpan dalam kepala otak kita. Knowledge yang kita simpan dalam kita punya ni, kita storekan dalam kita punya hard disk. Tak. Pasal ilmu, kalau semata-mata hard disk, dalam hard disk tu ilmu, apa nama, ilmu itulah yang dikatakan, ilmu, maka anak punya iPad tak rasa lagi alim daripada anak lagi. Okay? Pasal apa? Banyak kitab dalam tu. Dan hadis, ada portable hadis ada dalam beg. Ada 200 GB kitab saja. Entah berapa juta berapa surat pun tak tahulah. Dalam tu anak pun tak bagi. Tapi nak kata kalau nak ilmu tu dihitung berdasarkan kepada maklumat, maka yang itu lagi alim lagi daripada kita. Kan, tetapi ilmu bukan dihitung berdasarkan kepada berapa banyak maklumat yang kita hafal dalam kepala kita. Ilmu dihitung dengan amalan yang kita beramal dengannya. Barulah dikira berilmu. Barulah ilmu tu berguna untuk kita. Kan, barulah berkat tu datang. Dan seterusnya, itu tanda bersyukur. Syukur Allah Ta'ala bagi otak kita. Kita datang majlis ilmu, kita belajar betul-betul, kita amalkan. Itu syukur. Syukur Allah Ta'ala pilih kita duduk sini. Syukur juga contohnya dengan adab, jaga adab dalam majlis ilmu. Itu juga bersyukur. Kalau kita kurang ajar dalam majlis ilmu, tak jaga adab dalam majlis ilmu, maknanya kita tak bersyukur. Simpelnya, benda tu simple. Okay? Dan juga selepas daripada ni, sejauh mana kita nak, macam kita dah dengar kuliah-kuliah daripada Ustaz Azman. Kan? Dan kita dah dengar juga tentang falsafah solat, kita dah bincang dan sebagainya. Sejauh mana kita nak praktikan solat itu bukan semata-mata di atas sejadah, tapi selepas daripada kita solat pun masih lagi memberi kesan pada diri kita. Okay? Itu juga sebenarnya pembuktian syukur kita kepada Allah SWT.
kalau kita dah solat, lepas solat kita buat maksiat, maknanya kita tak bersyukur juga dengan Allah SWT. Dan pasal solat itu sendiri adalah satu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Lepas daripada kita dapat nikmat, kita gunakan nikmat itu sewajarnya. Barulah kita namanya bersyukur. Okey, jadi tema pada hari ini syukur je. Terima kasih kepada Tuan Pengarah. Mau dapat idea nak cakap apa sebenarnya apa tengah hari ini. Okey. Jadinya bila kita sebut tentang bersyukur betul-betul tu, lepas daripada ni, kalau contohlah ada orang suka cakap kata kita tak boleh buat gini-gini, tandanya tak bersyukur pada kerajaan. Contohnya kan. Ada yang cakap tak boleh ni tanda tak bersyukur ni. Itu bukan tanda tak bersyukur. Pasal syukur itu yang sebenar-benar syukur pada Allah Subhanahu Taala yang bagi kita benda tu. Kalau Allah Ta'ala tak redha tapi manusia redha, itu bukan tanda bersyukur. Okey, kalaulah manusia tak redha tapi Allah Ta'ala redha, itu baru syukur. Pasal Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala pemberi nikmat yang sebenar-benarnya. Jadi kita letakkan apa yang Allah Ta'ala bagi, itulah yang kita gunakan untuk apa yang Allah Ta'ala suka. Okey, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ta'ala sekalian. Anda juga dapat dapat ilmu baru pada pagi ni daripada sahabat pasal masyarakat Jepun punya sifat, dan juga sebahagian daripada pelajar Malaysia yang duduk di Jepun pun ada sifat yang sama rupa-rupanya kan, dia jadi terasimilisasi di apa, betul ke perkataan tu, di Jepun. Okey, assimilate lah senang ceritanya. Okey, jadi dia orang Jepun ni satu sifat dia, bila diceritakan kepada anak satu sifat orang Jepun tu, anda dapat conclusion. Orang Jepun ni dia ada sifat yang agak rendah diri ataupun kata apa tu? Dia berjiwa dia tak apa besar sangat. Dia tak apa nak berani sangat. Dia kurang keyakinan diri. Dia terlalu terbalik dengan orang Mesir. Orang Mesir ni dia terlebih keyakinan diri. Dia semua benda dia je yang betul. Dia betul, dia bagus, dia. Dan itu sebablah orang Mesir kalau dia nak bergaduh, dia bergaduh depan-depan dia. Dia nak kata depan dia tak ada kata belakang. Orang Jepun rupanya dia suka kata belakang. Jadi korang jangan buat itu. Jangan nanti balik nanti kata macam-macam. Gini. Okey, jangan jadi begitu. Islam tak ajar kita begitu. Okey. Jadi sound direct tu ada bagus juga. Cuma ada kan macam orang Mesir, kalau pensyarahnya bercakap, dia berani untuk argue. Dan dia berani untuk debate sama-sama dalam satu kuliah. Bergantunglah sama ada dengan adab, tak ada adab tu cerita lain. Kalau tak ada adab memang dosa lah. Ada adab tak ada masalah. Okey, tapi dengan adab sopan yang baiklah. Berani kan, debate betul. Dalam kuliah kita dibiasakan begitu. Sama ada dalam kuliah maupun dalam halaqah di masjid. Di Masjid Al-Azhar kami belajar, kami diajar juga untuk bersoal jawab dengan guru-guru kami. Di Jepun, anda dengar kata tidak begitu. Kan? Maknanya orang Jepun nampaknya macam baik je kan kita cakap. Baik dia. Itu bukan tanda baik. Masa baik ni kita bukan nilai hanya semata-mata kerana cakap sopan, tunduk kan. Itu bukan tanda baik. Okay? Masa bila macam tu, 8 kali malam minum marah kan. Tong. Sampai terbalik apa semua kan. Memang itu bukan tanda baik tau. Bukan baik hanya semata-mata bila kita tengok satu sudut saja. Okey. Jadi kita kadang-kadang kasar pun baik juga. Kadang-kadang ada tempat-tempat perlu kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Jadi tentang keyakinan diri ni, bila kita kadang-kadang orang Melayu pun ada sifatnya tu. Dia lebih rasa orang lain lebih betul daripada dia dan lebih bagus lagi daripada dia. Sampai apa yang diistilahkan sebagai blue eye syndrome. Blue eye syndrome ni selalu ada di kalangan masyarakat timur. Okey, dia nampak orang yang bermata biru itu selalunya betul, selalunya bagus, selalunya baik, selalunya power lah nak bandingkan dia. Sedangkan Allah SWT dah bagi kita Islam, kita patut rasa mulia dengan Islam. Kita berbangga dengan Islam. Islam itu yang menyebabkan kita bangga, kita mulia. Bukan diri kita memang seorang yang hina. Tapi Islam itu mulia. Islam yang kita bawa itu mulia. Jadi kita kena rasa bagus. Kan? Kita rasa hebat. Hebat Islam itu. Bukan tubuh badan kita memang lembik. Tapi Islam itu yang muliakan kita. Itu yang menyebabkan kita berani. Kita berani kerana Islam. Kita fikir macam tu. Okey, jadi sama juga bila kita nak bercakap, bila kita nak menyampaikan dan sebagainya, bila kita nak berusrah dan sebagainya. Cuba kita beranikan diri. Jangan rasa malu dan sebagainya. Bagus juga jadi pengarah, jadi pengerusi, rasa dia kena bercakap.
cuma nak nasihatkan pengarah cakap panjang lagi lepas ni. Okay, jadi biasakan diri untuk bercakap depan orang. Bila balik ke Malaysia, kita boleh present, boleh bercakap depan orang dengan baik, dengan lebih confident dan sebagainya. Mungkin tak semua jadi macam Ustaz Azman yang daripada umur 17 tahun dah berceramah. Dah berbelah-belah tahun berceramah, memang tak boleh lah jadi ceramah macam tu. Jadi memang tak jadi macam tu pun, tapi sekurang-kurangnya kita mulakan dari sekarang, kita beranikan diri untuk bercakap, untuk menyampaikan apa yang baik. Pasal Islam itu yang kita bawa, kita tahu Islam itu benar, maka itulah sumber keberanian kita. Okay, Ana sendiri pun waktu sekolah dulu, mula-mula sekolah rendah, memang pengecut, memang pengecut tahap gaban. Memang teruk semua. Memang takut nak bercakap kat depan ni, tak berani. Bila Ana mula-mula tu, bila kena present dekat dalam kelas PJK je pun, PJK, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Bila nak present tu kadang-kadang, ya Allah, je lebih kan, cakapnya tak ada. Sampai cikgu apa satu kelas gelak. Satu gelak, kata tak apa cikgu, satu hari nanti aku akan buktikan kalau dalam drama. Dalam drama dia jatuhlah ceritanya kan. Okey. Memang macam tu tau, tapi akhirnya boleh berubah. Maknanya kalau kawan-kawan yang kenal anda waktu sekolah rendah, dia takkan percaya bos dia nak keluar TV, keluar radio, sekeliling dunia cerita ceramah sana sini. Memang tak kau percaya. Pasal satu ketika dulu, dia ni lah, Mamat ni lah yang tak pandai bercakap, yang teruk sangat bercakap, yang tak berani langsung nak duduk depan. Kan? Maknanya sampai dulu ni, kira kalau pembaris sana sendiri jatuh. Ada orang angkat, tanya pembaris siapa, pembaris siapa nak diam. Sampai kita sekali malu. Malu sangat. Ada sifat orang Jepun juga sikit. Pasal daripada kecil, suka tengok cerita Jepun dulu. Okay. Tapi cerita Jepun ada suara, dia tak tiba bahasa Jepun. Okay, jadi bukan Doraemon . Jadi apa nama, bila begitu tu, tapi lama kelamaan bila kita belajar, makin banyak belajar, kita berani kerana apa yang kita bawa, apa yang ada pada diri kita, ilmu tu yang menyebabkan kita berani. Dan Islam yang kita bawa tu sepatutnya menjadikan kita lebih ke depan dan kita lebih, pasal dalam dunia hari ni yang mana orang-orang tak malu untuk buat satu benda maksiat, orang tak malu untuk kempen buat maksiat, kenapa kita perlu malu untuk kempen kebenaran? Kenapa kita perlu malu untuk tunjukkan orang pada Islam, pada keindahan Islam dan sebagainya? Okay? Jadi lepas daripada ni, lepas daripada winter gathering ini, letakkan azam dalam diri kita. Aku nak jadi berani untuk kembangkan agama aku, untuk kembangkan Islam dan untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Dan biarlah kita semua jadi duta-duta kepada agama kita. Dan lagi-lagi bila kita duduk di luar negara ni, pastikan kita menjadi duta. Duta Islam, duta kecil Islam di sini. Bukan duta Malaysia, okay? Bukan duta Melayu, tapi duta Islam di sini. Jadi kita bawa Islam dan kita nak sebaik-baiknya, biarlah ramai orang masuk Islam dengan adanya kita di Jepun ni. Kan, bila fikir macam tu. Ana sendiri tadi bila sembang dengan tapi pakcik tu, Ana tak sembang dengan dia, tapi sembang lah kan. Dia tanya Ana, tak tahu jawab. Dia janitor ke apa tu? Dia kerja apa tu? Tak tahu, mungkin nampak pegang-pegang sampah tadi. Apa nama, Ana terdetik dalam hati Ana tahu, apa yang kau boleh buat untuk bagi dia masuk Islam . Saya fikir macam tu. Kita berbual dengan siapa pun, biar terdetik dalam hati kita, apa aku boleh buat nak bagi dia masuk Islam . Fikirlah, kalau tak dapat idea tu, citerai lah . Tapi at least kita fikir . Masa kita duduk sini, kita bawa Islam, kita fikir macam tu. Dan solat kita tu, biar solat kita tu betul-betul membentuk jiwa yang betul-betul hamba pada Allah Ta'ala, bukan hamba pada manusia. Kita sujud pada Allah Ta'ala, bukan sujud pada manusia. Kita rukuk, orang Jepun pun rukuk, tapi kita rukuk pada Allah Ta'ala. Bila betul kita rukuk pada Allah Ta'ala, kita nak sampaikan agama Allah Ta'ala pada orang lain. Sampaikan pada kawan-kawan kita sendiri, sahabat-sahabat kita. Jangan jadi anti-social macam sebahagian ramai orang Jepun. Kan, yang duduk sorang-sorang dalam bilik, itu saja dia punya kerja. Tak, kita kena bermasyarakat. Kan, IPIJ ni kena tolong perkukuhkan sama-sama. Tolong memahamkan sama-sama sahabat-sahabat kita. Balik ke Malaysia, kita boleh teruskan perjuangan Islam ini di Malaysia nanti, insyaAllah. Okay, saya cukup setakat tu. Doa-doakan juga Ana dengan Ustaz Azman, insyaAllah lusa tulat kami akan balik. Tak sabarlah nak balik sebenarnya. pasal duduk je ke dalam ni kan, kalau keluar-keluar tu mungkin rasa lama pun tak apa. Jadi terima kasih atas kerjasama semua yang telah diberikan kepada kami. Dan juga minta maaf apa salah dan silap. Dan kalau tak tahu, tak faham, tolong tanya. Jangan buat conclusion sendiri.
Okey, kalau ada rasa macam, eh, macam mana ustaz cakap macam tu? Tanya, tanya pada anak. InsyaAllah anak akan jelaskan. Kalau ada rasa macam, macam tak betul, macam ada tak kena, jangan aku belajar dulu, tolong tanya. Okey? Dan tanya, tanya pada anak. Jangan tanya pada orang lain. Ha. Pasal anak bercakap, anak tahulah apa yang anak cakap. Kau sasul ke, kau apa ke? Tanya pada diri anak. Okey? Apa-apa je. Apa-apa je. Daripada hari pertama tu, sampailah kepada tengah hari ni. Apa saja yang yang disebutkan, tolong. Tolong tanya. Kan? Okey. Saya cukup setakat tu insyaAllah. Dan juga tak lupa kita patut mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ustaz Azman, Ustaz Azman Cepawi yang sudi hadir bersama-sama dengan kita dan memberikan kita banyak kalam-kalam semangat untuk kita untuk terus menegakkan agama Allah SWT dan tak muka bumi ini. Aku rukau lihada wa astagfirullah al-azim li walakum. Lupa satu lagi tahniah kepada pengurusan, mulai daripada pengarah sampai kepada semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.